Halo guys, buat teman-teman yang mau top up kupon One Punch Man, gue saranin teman-teman buat top up di toko wendy.com karena di sana aman, cepat, dan hemat tentunya. Untuk link tokonya gue cantumin di deskripsi. Gaskan. Hai semua, kembali lagi bersama gue UBMC. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita bakal coba ya untuk men-top up ya cuy, karena lagi ada event. Eventnya apa? Yaitu event ya datangnya Keepsake ya, Lord Citeo atau subterranea SSR Plus ya tuh. Wow, mantap banget. Dan ini eventnya Rumah Harapan ya. Event Rumah Harapan, di sini kita bisa mendapatkan satu buah Keepsake dengan 1500 koin ya cuy. 1500 koin ya. Kita hanya tinggal top up dana dan kita bisa mendapatkan koin harapan. Jadi setiap satu dana yang tertop up kita bakal mendapatkan satu koin ya, dan ada questnya. Oke, di sini gue dapat 700 dana ya, dan kita dapat 700 koin ya. Kita dapat 700 koin dan kalian lihat untuk questnya ya. Single top up 700 dana ya. Di sini kita bakal mendapatkan 300 koin tambahan. Nah, kalian lihat ya. Kita bakal mendapatkan 300 koin tambahan ya. Oke, dan kayaknya kita bakal coba untuk mengambilnya. Tapi ya, kita juga bakal dapatin 5 angpau. Yang angpaunya ini berisikan koin ya cuy, dan lumayan koinnya bisa kita bagi-bagi sama teman-teman kita yang lain cuy, atau diri kita sendiri ya. Oke, kita ambil, dapat 300 koin harapan dan dapat 5 angpau. Sekarang angpaunya kita bagikan dahulu guys ya, kita bagikan dulu ya. Jadi ini gue recordnya pas libur cuy ya, gue record di HP cuy. Oke, nice, dan nanti kita bakal coba untuk top up lagi ya. Dan di sini kurangnya kurang 500 koin lagi cuy ya, kurang 500 koin lagi. Dan kalau nggak salah ya, di sini kita hanya perlu top up 700 dana ya, 700 dana dan 350 dana tuh ya, 350 dana dan top up 700 dana. Yang 700 dana itu kita dapat 700 koin, terus kemudian reward questnya itu dapat 300 koin. Kemudian top up yang 350 dana ya, kemudian reward koinnya itu dapat 150 koin ya, jadi total 500 koin ya. Jadi kalau digabungin jadi 1500 koin. Oke, mantap banget ya. Jadi buat kalian yang belum dapat Citeo ya, sekarang kalian top up ya, top up untuk gacha Citeo, terus kemudian bisa dapetin Keepsake-nya gratis. Mantap banget cuy ya. Jadi di sini juga bisa nabung juga cuy ya untuk well mendatang. Oke, dan kita bakal coba top up lagi yang 350 dana ya. Kalian bisa lihat ya, yang 350 dana ini kita bisa dapat 150 koin dan 3 angpau. Yang peduli si angpaunya cuy ya. Oke, nice, kita langsung top up saja. 350 dana berhasil dan jadi nambah 1377 ya. Jadi kurang 150-an ya. Kurang 150-an, kita tinggal di ini aja cuy, di apa namanya, digeser-geser dan nanti bakal dapat yang 150 nya ya, atau reload aja kayak begini cuy ya. Oke, okay, nice. Nah ini dia udah bisa kita ambil yang 150 koinnya, dan 150 koinnya kita ambil ya. Jadi kita bisa dapetin Keepsake Lord Citeo cuy, akhirnya ya, yang ditunggu-tunggu. Akhirnya yang ditunggu-tunggu cuy, kita dapat koin dan juga dapat angpau ya. Angpaunya sehari kita bisa 5 kali ngambil kalau nggak salah ya, bisa 5 kali ngerebut angpau cuy. Jadi buat kalian yang punya angpau lebih dari 5 ya, mungkin lebih baik dihabiskan 5 ini aja cuy, 5 angpau tiap harinya ya. Oke, okay, nice. Dan kayaknya kita bakalan sekarang untuk mengambil Keepsake-nya si Citeo cuy ya. Keepsake-nya Citeo, dan sini cuma ada 2 ya, jadi kita bisa ambil 2, tapi satu aja sudah cukup cuy. Satu saja sudah cukup atau lebih dari cukup cuy, karena satu aja sudah 2 juta lebih cuy. Nice ya, kita mendapatkan pedang cahaya yang terawaken cuy. Pedang cahaya yang terawaken, nice. Dan sekarang bakal kita langsung aja cuy, bakal kita ultra ultimate si Citeo-nya. Oke, dan ini dia ya, masih B2 Citeo-nya. Kita tinggal B3 saja. Di sini menggunakan 4 SAC, 1 pedang Citeo ya, 600 bahan dan 300 bahan juga. Mantap banget, bos. Yang ditunggu-tunggu cuy. Yang ditunggu-tunggu ya, ini pecahan kristalnya udah banyak ya. Banyak banget, ini inti kristalnya juga banyak banget, dan langsung kita gaskan cuy. Akhirnya Citeo kita ultra ultimate cuy. Akhirnya ultra ultimate ya, mantap banget. Dan kayaknya bakalan langsung kita coba ya. Nice. Oke teman-teman, jadi kita bakal coba ya di turnamen monster saja ya. Jadi di turnamen monster saja ini udah hampir tamat, dan kita coba sekali lagi ya.
Kita coba sekali lagi cuy. Di sini anjir, GGWP cuy. Minggir. DSK di depan saja cuy. DSK di depan saja cuy. Jadi jangan-jangan nih, jangan mati dulu ya. Jangan mati dulu cuy sebelum Lord Citeo gue Ultra Ultimate. Kayaknya ini mau mati cuy sebelum Ultra Ultimate Lord Citeo-nya. Ini mau mati yakin gue. Oke, kita coba lihat. Kita coba lihat cuy. Yang pertama Sonic dulu ya. Sonic basic attack ya. Sonic di sini basic attack. Kita lihat. Boom, Sonic basic attack, terus kemudian Lord Citeo kita ya. Tidal Frenzy dulu. Mamam cuy. Tidal Frenzy. Aduh, ini jangan-jangan mati semua cuy. Jangan dong, jangan mati semua dulu. Nice lah sekarang ya Lord Citeo cuy. Ini dia ya Ultra Inferno. Tembak. Lebih keren cuy. Gila 60 juta cuy langsung bapat lu bos. Salah cuy. Ngetesnya jangan di sini cuy. Ngetesnya jangan di sini ya. Ngetesnya jangan di sini. Paling enak sih pas ada EBJ cuy. Pas ada EBJ sih paling enak mah. Oke, kita coba di Martial Dojo ya. Martial Dojo kita coba saja ya. Kita coba di Martial Dojo. Aduh, udah habis lagi. Sudah habis cuy entry-nya. Nah, kalau entry-entry begini kayaknya lebih enak di sini ya kita tesnya cuy ya. Nah, karena ini kan udah mulai juga cuy. Honor Battle Zone ya atau di Honor Battle sudah mulai ya lumayan di sini. Kita pakai saja cuy. Kita pakai saja ya. Kita coba saja ya. Oke, nice, dan kita coba cari matching ya. Wasu. Kok awal-awal sudah dikasih lawan lung? Awal-awalnya sudah dikasih lawan lung. Tolong. Ini cocok ya musuh ya. Ini AX Lung dia nggak pakai ini cuy, nggak pakai apa namanya, dia nggak pakai Citeo ya, nggak pakai Citeo cuy. Kita bakal gaskan ya pakai Citeo cuy. Ntar dulu cuy, Citeonya kita pindahin dulu ya. Citeonya kita pindahin dulu cuy. Mana Citeonya dia ya, gantiin kayak begini cuy ya, seperti ini. Minggir. Oke, terus kemudian tim 2 sih gue nggak tahu ya bakal bisa win atau enggak. Kita coba lihat saja cuy. Kita coba saja tim 2 ya. Tim 2 gue perfectin dulu cuy. Tim 2 gue perfectin terlebih dahulu ya. Oke, ini tim 3 masuk ya. Bisa nggak tim 3 masuk? Tim 3 masuk ah, nggak bisa, udah gini aja cuy. Nggak apa-apa cuy, yang penting kita tes dulu Citeo lah. Tes dulu Citeo cuy ya. Sikat Bang Citeo. Oke. Wis bilang aja cuy, musuh nggak ada Citeo ya. Musuh nggak ada Citeo cuy. Lung tidak memiliki Citeo ya. Atau tidak membuat Citeo ya di sini. Langsung aja kita ultimate di sini dengan si FF ya. FF langsung juga Temero Jetsugi ngehajar semua musuh. Mantep, langsung aktif dong Lapa Inferno. Aji 70% teh kucing, kagak ada yang aktif 70%. 70% yang enggak ada yang aktif. Parah, Cok. 70% apa ini enggak aktif? Aduh. Aing tetap aja cuy 70% tidak aktif. Oke, okay, Wariwa Citeo Lapa Inferno. Ini yang Cruel doang cuy. Cruel nggak terlalu sakit ya, kita lihat ya. Cruel cuma 2,5 juta doang. Ntar dulu, tunggu Citeo G Ultimate. Sabar bos. Gila cuy, ini mah dihajar Lung terlebih dahulu kalau begini mah. Dihajar Sunbed Slash. Kita coba lihat. Untung Iped ya. Untung Iped ya, cuma sekali doang lu mampus. Oke, okay, apa-apa biarkan. Speednya pada kencang-kencang, cuk. Speed mereka kencang-kencang ya, dan dihajar Citeo kita dong. Dihajar. Oke, okay, kita lihat itu. Oh, Cruelnya biarkan ya. Mudah-mudahan sekarang aktif ya. Mudah-mudahan sekarang aktif. Oh, kita hajar dulu di sini untuk si Atomic Samurai-nya dengan Bursting Soul ya. Kita coba lihat. Mampus lu. Berapa ini totalnya? 45 juta langsung gadget dua-duanya. Pukulan langsung ya Ultra Lapa Inferno. Lapa Inferno tembak. Wuh, mampus lu anjir. Oke, 32 juta ya. Kena 4 karakter ya, 32 juta cuy. 32 juta ke 4 karakter berarti 50 jutaan cuy. 50 jutaan lumayan lah ya, 50 jutaan. Oke, mantas, pukulan mati langsung satu. Gila, cuk, mati juga nih. Oh, enggak mati cuy. Enggak mati ya. Biarkan. Tunggu saja Lapa Inferno aing aktif lagi ya. Tunggu saja, bos. Oke. Masih belum cuy, masih belum. Kita tinggal nunggu saja ya. Nunggu dan aing selesai. Oke, dia basic doang yang heal. Nggak terasa bos. Tidak terasa bos. Gila cuk, sakit banget. Sakit parah anjir. Oke, nice. Mamam. Forsedo Burial, kita coba lihat. Forsedo Burial ngehajar si ini ya. Ngehajar si Geryu cuy. Biarkan. Nggak takut ya.
jangan takut, jangan ragu, ini kentut. Mampus. Sakit loh cuy, dotnya. Oke, kita kasih dulu, dan ini penghabisan ya. Penghabisan langsung kita ultra ultimate dengan Lord Citeo cuy. Mamam, belum juga gue ulti ya. Ini untung aktif 70% ya cuy. 25 juta, mati lagi satu karakter, dihajar langsung ya dengan Tidal Frenzy, mati juga nih kayaknya untuk si Atomicnya. Oh, Atomicnya belum mati ya, Atomicnya belum mati, dan ini dia ya, pukulan, lah pada mati cuy, tar dulu anjir, tar dulu cuy, tar dulu sabar, oke masih keselip ya, masih keselip sama Tank Top Masternya Lung ya, kita lihat, Tank Top Masternya Lung ultimate dulu ya, Bursting Assault, langsung ke si Tank Top Master kita ya, mabus, reflect. Gak apa-apa, biarkan refleks, dan saatnya ini dia ya, Mai Citeo cuy. Mai Citeo Ultimate ya, Mai Citeo. Set, lama banget ini. Oke, kelar dong, lapa impact dong, hebat. Indah sekali cuy Ultra Ultimate-nya ya. Oke lah teman-teman, jadi mungkin untuk videonya gue cuma bisa cukupkan sampai sini. Jadi thanks for watching and see you in the next video. Ciao, salam ampas. Skip aja langsung. Bibi 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 b